Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Komsin Channel. Kali ini saya memijat area depan. Seorang pria ini mengeluhkan perutnya agak kebung dan juga kurang nafsu makan. Maka badannya agak kurus. Juga karena banyak pekerjaan. Dengan dipijat ini bertujuan untuk menyehatkan badan, meningkatkan nafsu makan, juga supaya perut yang kebung menjadi nyaman dan makan menjadi lahap. Juga ada sedikit tips dari saya, jika punya keluhan yang sering perut kebung atau masuk angin, bisa dilakukan pemijatan. Juga hindari untuk tidur di lantai, makan teratur. Jika sering perut kebung atau masuk angin, itu berdampak pada nafsu makan yang berkurang. Maka perlu dilakukan pemijatan, bisa juga kerokan. Ini sudah kerokan, dan saya sarankan untuk dipijat full body, seluruh tubuh. Ini sebetulnya tadi sudah saya pijat seluruh tubuh. Bisa dilihat di video saya yang full body. Agak kaku perutnya ini. Mau telat-telat loh. Tawaranku ya. Dan oma malah jarang. Jarang mana? Ya, telat ya. Dan oma malah napas ya. Aduh, kemarin. Biasanya jika terlalu makan tidak teratur, itu menyebabkan lambung agak kaku di area lambung. Seperti ini agak kaku nih. Bisa juga karena pekerjaan yang keras. Pengen ketemu gua. Malah dek kaya mesti sejular lah kau aku. Iya.
sesuai baru ketemu kosong ini kaku ini. Hanya ini kita terus jalan. Ketemu ini kita terus. Tapi kayak kembo macam ini, seminggu. Bluder bluder ya lah. Kayak oh khususnya gua apa nih? Masa pegawaianmu sak negeng abot lho. Ora sih. Ya nek kan nyiso lho guys guys. Nek ono gun ngiring ngono ya. Kira tahu dia akan nemu ya. Ini kita sih. Nama tuh ya paling. Obatmu biro. Jadi kan ini saya keterlupa. Bapak pun itu. Bapak itu. Oh, so. Gue nih sakit bu. Saya keterlupa. Oh, lanang saya keterlupa itu ya semua. Aku sekali area sekitar sini. Kakek yang dari begini deh, so. Apa? Kakek yang tunggu awal. Turu cuci ni kau macam.
Kakan udah tuh kau beda dengan enggak mat. Itu gue loh, cukup undang lo gue. Masuk gue loh, tau lo nih? Gak. Undang lo sama lo. Ini menyenangkan, kok gak mesti ada pengkawaan. Gue orang undang. Yang ini terlalu undang nih. Cur, curah tukul penanganan kus, curah apa ya lah, singkiwa apa ya tu, kari-kari ya cembulan ya lu. Terus ini rak tuh pijet di awal nih, kumil. Oh no, ini rak klino mas loro. Kumil kan berkatung bulat atau tata. Aku di zaman Jepang ini kok rak betah itu rot. Oke, ini rak pada betah ini ya. Aku ngurut gue wiri ya. Ayo, cepetah bejo aku malah. Bejo aku malah betah. Aku rak betah ini loh, cinta melintir atau tata. Aku nak ngeliat baju gunung tak kira tong sirak rasa gunung tak muka cek ngesel gak tau ngin apa gue ngomong apa asih ngono. Menen wong telu wis aturane angel. Masak iki sang mekate. Kon oleh bojone nang piye? Ora kok ewang mung dari kok ubah. Wis kon bojone. Piye? Area kepala ya teman-teman, biasanya kalau perut kembung atau masuk angin itu sering kali kepalanya pusing, perlu dipijat juga untuk meredakan pusing kepala. Sangat ini rawang murah nih, tas ini kepanasan ya. Kalau kena wes anjir pak. Ya
aku nek kon dite mek kon udan-udan cepetan dite. Anginan kembung temu kau kan tadi. Tapi kau kuli kan dia, numpak truk kan juga. Urak petang pelakon mau melu ngarep kau. Orang ni macam si? Yo nak ada nak melu truk hiwan katai. Nau buli urak petang berkeringatan anginan wanya pun mau dan mau medun lah kan melu insolak ngarep. Tak mau mah lu rawannya terus banyak cuma kedok lo. Kau ya mulai sore ke sore ini jadi banyak ada anget. Kedok lo power lah apa harus maling-maling. Apa sih sebenarnya nak udan? Lagong apa mulai yo nak ngalah sambil es kon. Tak mau mah terus kapisan. Sore no. Yo, selaya wong mulai niku sih. Kok iki mbe enak ngawas mulai kangen to. Omah terus wis ati. Jaketan iki ngawas. Ya Allah, mau mulang kene tenyane, Pak. Mulai nang ora nang es ra padha wani. Moga nek mulai kok ngawas nganu. Mbe kopi sih. Mulai iso iki mana ya? Kan tuh sih drak mau pisah sih orang kan, batangan buat anjek pun sih bang, kena ingat ngopi sih kan, ikut tuh proses aku, nanti sore kau kuliahnya, berarti dikeringat terus dikurang sampai besok, ini yang sore dulu, ini, apa yang tak nak tenang. Ketak muni dah nak? Ada ketak. Bukan berkat yang muni. Masalah. Saya sangat nak di sini. Ini. Emu beri kekere. Oh iya. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih sudah mendukung channel YouTube saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum silahkan subscribe. Subscribe. Bertemu lagi di video saya berikutnya.